Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ironis parah, PDIP sibuk kritik hasil pembangunan Anies pas acara resmi partai, hasilnya malah dinikmati oleh kader-kadernya. Antusias lagi menikmatinya. Disadur dari Tempo dengan judul Kader PDIP Goes Selfie di Titik Instagramable Besutan Anies Baswedan .2 keren. 28 Februari 2021. Jadi ceritanya pas Ahad pagi kemarin, tanggal 28 Februari 2021, PDIP itu ngadain acara, namanya acara Goes Sepeda Bareng. Acara ini diikutin oleh beberapa petinggi dan juga kader simpatisan PDIP. Ini dilakukan para kader PDIP untuk memperingati rangkaian HUT PDIP yang ke-48 yang pelaksanaannya dimulai sejak Januari sampai dengan bulan Mei 2021 mendatang. Luar biasa ya, di tengah COVID-19 mereka saat merayakan ulang tahun hampir setengah tahun ini perayaannya. Jadi para kader ini mulai melakukan goes dari dua titik, yaitu Monas dan Senayan, dengan tujuan satu, jadi semuanya ngumpul di satu tempat, yaitu di Bundaran HI. Nah, dalam acara bergoes ria ini, mereka saat menaik sepeda, mereka menyempatkan diri nih, para simpatisan dan juga kader PDIP ini menyempatkan diri untuk bersuah foto, berselfie-selfie di titik-titik yang Instagramable yang dibuat oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dan ini juga diamini oleh akun Twitternya PDIP yang mengatakan keren. Antusiasme peserta acara goes bareng PDI Perjuangan keliling Jakarta ditunjukkan dengan mengikuti seluruh rangkaian acara hingga selesai dan tertib dengan mengikuti protokol kesehatan, gitu katanya. Dalam cuitan tersebut, para kader terlihat berselfie di Jalan Sudirman dengan latar belakang jembatan penyeberangan orang atau JPO kekinian yang baru dibangun oleh Anies Baswedan di daerah Senayan. Selain itu, mereka juga tampak berpose di halte bus yang udah dirombak juga oleh Anies Baswedan. Dari pantauan koran Tempo di lokasi, para kader dan simpatisan PDIP ini tampak menikmati jalur bersepeda yang sudah disiapkan dan dipermanenkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Jalur sepeda permanen ini kan membentang antara Jalan Sudirman dan Jalan Tamrin, jadi mereka lewat situ gitu ceritanya. Ya sebenarnya aneh juga gitu, saat partainya begitu gencar mengkritik hasil pembangunan Anies Baswedan, sedangkan ini pas acaranya, kader dan simpatisannya, bahkan beberapa petingginya terlihat menikmati gitu, menikmati berbagai fasilitas yang dibuat oleh Anies Baswedan. Jadi ya kalau menurut saya, kalau misalkan kalian mau mengkritik, ya kritiklah yang salah gitu. Kalau misalkan kalian pikir itu benar, ya jujur aja benar gitu. Jujur aja kalau itu bagus gitu. Malah kan kalau kayak gini jadinya bahan nyinyiran orang gitu. Ya udah gitu, jujur aja lah, jujur mengikuti kata hati gitu. PDIP ini kan kurang mengikuti kata hati. Kalau misalkan mengikuti kata hati kan, yang benar disebut benar, yang salah disebut salah. Ya kalau misalkan korupsi salah, ya gak akan dilakuin gitu kan. Gak akan tuh ada ceritanya PDIP jadi tempatnya para koruptor gitu kan. Gak akan ada cerita kayak gitu seandainya emang orang-orang PDIP mengikuti apa kata hatinya. Jujur aja lah ya. Yang buruk silahkan disebut buruk, yang baik ya silahkan disebut baik. Ya dari saya segitu saja. Apabila ada kesalahan-kesalahan kata, saya mohon maaf. Kesalahan adanya pada diri saya, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.